Halo. Udah mulai belum sih ini? Ini udah mulai belum sih? Oke, udah. Iya, biar ini. Ini nggak bisa lihat komen kak di sini? Oh bisa. Hai. Bonjour. Jadi hari ini aku mau showroom. Tapi aku bukan sekedar showroom, aku showroom makan. Aku mau makan, jadi aku dikasih bekal sama mama aku. Jadi aku pengen makan bekal dari mama aku. Mereka di sana juga makan juga, jadi aku mau makan. Aku mau makan ini. Kalian harus tebak aku makan apa. Tapi ini berbau-bau dengan nasi. Halo semuanya. Bentar, kok gak kelihatan sih? SR mukbang. Enggak, ini bukan mukbang. Ini tuh lebih ke makan siang. Aku udah makan siang belum ya? Iya, aku udah makan siang. Tapi aku makan lagi. Ubahlah KS menjadi ruang disco. Nasi nugget bukan. Makan mie, bukan makan mie, ini berbau-bau dengan bukan nasi kebuli. Oke, jadi aku makan nasi goreng merah. Kalian tahu enggak nasi goreng merah? Enggak. Kamu tahu enggak, Michi? Tahu. Enak kan? Nasi goreng yang warnanya merah. Iya, tapi itu enak kan? Ya tahu. Ih, ini enak banget tau guys. Oh my god. Ih, nge-lag. Showroom aku nge-lag. Oh my god, nangis. Guys, maaf ya. Maaf banget tadi nge-lag. Aku enggak tahu kenapa kok bisa nge-lag ya. Oke, enggak apa-apa. Kemarin aku bisa enak. Kita makan ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Min. Guys, kita makan dulu ya. Tau gak sih kan, aku kan udah aku udah mikirin topik showroom berbulan-bulan yang lalu. Terus sekarang aku lupa mau ngomongin apa di showroom. Aku parah banget dah. Gitu ya guys. Ini review squishy dong. Aku punya banyak squishy, nanti kalau ketemu aku review. Aku mau. Aku mending kayak duitnya tuh dipakai buat hal lain lah. Pokoknya ngapain sih boneka cerita. Gitu. Terus, jadi ini sebenarnya udah lama sih ya. Aku gak tahu ini waktu bulan Mei atau bulan Juni ya, aku lupa. Pokoknya hari Minggu itu tuh waktu kita mau show Aita Kata. Pokoknya hari Minggu. Terus tuh aku itu kan aku bangun jam 7 pagi.
Hey, aku mau ke pameran gitu, guys. Dan kebetulan pamerannya ini tuh deket banget sama FX kan. Pamerannya tuh ada di GBK. Tau gak sih aku ke pameran apa? Aku ke pameran ini, mobil off-road. Jadi tuh waktu itu sebenarnya aku gak tahu ini udah lama banget. Kayaknya waktu awal-awal Juni deh. Aku tuh ke pameran off-road gitu ada di GBK. Di GBK? Iya pokoknya di GBK deh, guys. Aku kesana sama papa aku, sama adik aku. Terus aku lihat mobil tuh banyak banget, kayak bener-bener berjajaran. Gak sebenarnya gak berjajaran juga sih. Kayak pokoknya banyak banget deh mobil-mobil apa, mobil-mobil tinggi-tinggi. Terus tuh apa ya, selain mobil off-road tuh ada mobil ini. Bukan mobil sih, kayak ada tenda-tenda gitu. Jadi tuh mobil off-road, mobil kayak mobil-mobil off-road gitu kan. Terus di atasnya tuh ada tendanya gitu. Ada tenda, tendanya itu buat camping. Nah, biasanya tuh itu kayaknya pameran-pameran yang buat orang-orang yang suka naik gunung gitu loh. Terus aku lihat sama papa aku. Terus beli jaket juga. Tau gak sih aku beli jaket gunung, guys. Pokoknya kemarin minggu-minggu waktu itu tuh bener-bener ramai banget. Kalian tau gak sih, ada pokoknya di GBK, itu tuh acaranya pagi-pagi banget kan. Terus aku tuh abis dari sana langsung ke FX. Kok bisa tahu pameran kayak gitu? Dikasih tahu papa aku. Jadi sebenarnya tuh pameran itu tuh 3 hari berturut-turut kan. Pameran itu 3 hari berturut-turut, tapi pameran hari pertama aku enggak ikut. Yang kedua, kan pameran pertama itu hari Sabtu, yang keduanya hari Minggu. Hari Minggunya aku ikut lihat gitu. Terus tuh tenda-tendanya bagus-bagus banget, guys. Kayak ada tenda yang gede, ada yang tenda yang kecil. Terus aku naik ke tendanya. Seru banget pokoknya. Terus banyak apa ya, kayak tempat tidur gantung. Kalian lihat gak? Aku beli tempat tidur gantung. Kalian percaya gak? Aku sama ayah aku beli tempat tidur gantung. Tapi gak tahu juga sih sebenarnya itu buat apa. Tapi itu buat ditaruh di pohon, kalian tahu kan? Lusa SR Raja, bro. Aku mau showroom buka-buka gift kado. Nanti, guys. Ini suka ikan gak suka? Terus aku mau cerita apa lagi ya? Aku gak tau. Tadi pagi aku udah memikirkan topik-topik yang mau aku sampaikan di showroom. Tapi kok aku lupa ya? Jadi sekolah gak sekolah? Oh iya, aku mau cerita hari ini aku di sekolah gimana? Gak ada yang gak takut kecoa. Michi, semua orang takut kecoa. Aku gak takut. Ih, parah banget. Ellen sih paling berbeda. Aku mau cerita hari ini aku di sekolah gimana. Jadi hari ini aku pulang sekolah jam 12.
Aku tuh FYI, aku tuh biasanya pulang sekolah normalnya itu jam 2 siang. Tapi karena nggak ada pelajaran, jadi aku di sekolah ngapain gitu kan. Sebenernya aku kayak bete gitu loh, kayak aku gak dumel tau. Kayak kenapa sih harus sekolah, kan udah gak ada pelajaran lagi, udah selesai ulangan akhirnya. Tapi tetap sekolah kan, malas banget, mending gak usah sekolah gak sih? Soalnya beberapa teman aku itu ada yang udah gak sekolah. Padahal sekolahnya deket, kayak sekolah tetangga. Tapi sekolah tetangga tuh kayak udah libur, tapi kenapa sekolah aku belum libur gitu. Kayak ngedumel gitu kan. Terus tuh, jadi besok sekolah aku itu ada event apa ya, ulang tahun DKI Jakarta. Jadi tuh selama seminggu kita tuh mempersiapkan untuk sekolah kita buat mendekor segala macam gitu-gitu buat besok tanggal 22 Juni ulang tahun DKI Jakarta. Jadi kayak mendekor, ada stand kelas, ada lomba gitu-gitu. Dan FYI, aku itu OSIS guys. Jadi aku ikut serta dalam merangkai acara-acara tersebut. Jadi ya aku anak-anak sibuk gitu loh di sekolah. Slay bo. Kalian, aku gak pernah up kalau misalnya aku OSIS. Tapi udah gak apa ya guys. Enggak, aku gak pamer, aku cuma ngasih tahu doang guys. Kalau misalnya aku sekolah itu ya gitu. Terus tadi tuh aku nyiapin apa ya, aku sama teman-teman kelas aku ini tugas jadi tuh di tugas kelas tuh kayak harus menyiapkan meja gitu. Terus isinya tuh isinya tentang hal-hal yang berbau DKI Jakarta, Betawi gitu. Dan besok aku seragamnya itu pakai kebaya. Nanti kalau misalnya aku bisa foto, aku pakai kebaya di sekolah ya. Nomor jersey basket aku cocokin nomor berapa? 23 lah bro. 23 lah bro. Kantong mata kamu berat banget, kurang sadar deh. Enggak guys, jadi sebenarnya aku itu bukan apa ya, aku emang punya keturunan gitu dari papa aku. Aku punya kantong mata. Ya aku emang kayak gini guys matanya. Misalnya emang dari lahir gitu. Kan kalau misalnya mata panda kan hitam gitu kan. Aku sebenarnya apa kadang hitam juga sih, kalau misalnya kurang tidur aku bisa hitam juga. Tapi aku kantong mata tuh kayak ya kantong mata gitu loh. Tapi sebenarnya kantong mata tuh belum tentu hitam kan? Iya kan harusnya. Aku emang dari lahir gitu loh guys punya kantong mata. Emang keturunan gitu. Zai suka Bang Jabib. Aneh banget. Bentar sabar aku mau bahasin komen. Ini sudah badai belum? Udah dong. Kalau aku belum mandi aku mungkin showroom. Rela bolos sekolah buat nonton SKM. Emang jam segini masih ada yang sekolah? Guys, kalian ada yang sekolah? Kalian sekolah ngapain sekarang? Iya, tau gak sih guys? Sumpah Gen 11 tuh kocak banget, tau gak sih? Gen 11 tuh dari kemarin tuh rencana pengen gultik terus. Misalnya kita kayak abis kegiatan nih, abis kegiatan dari teater. Guys, ayo kita gultik yuk. Pulang semua. Apa maksudnya guys 13 Gen 11? Di kemarin tuh gultik mulu, pengen gultik mulu gitu kan. Di kayak dari Aita kata minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya tuh pengen gultik, kagak jadi gultik.
Tapi pengen sih ngerasain Gultik sama Gen 11 Buga ya. Adi Taher. Iya. Ya, suka dia enggak, Des? Suka. Aku juga. Aku nonton sinetron dia dari zaman kapan tahu, Michi? Dia dia dulu tuh pemain sinetron, aku suka banget tuh sinetron dia. Aku suka dia karena jokes-nya tuh dia tidak mencelakakan. Dia dulu tuh apa? Lucu banget ya pokoknya Adi Taher. Ini BTW saya nggak makan-makan nih jadinya nih bro. Kumpah mulu. Tahu trio berubur gak? Tahu dong. Tahu. Trio Legend. Terus tadi di sekolah aku tuh pada nyetel lagu galau. Pi. Ada disco. Makasih Kak Abas diskonnya. Widi Kak Abas, apa kaps bro? Apa kaps bro ini? Sok banget. Apa kaps bro? Eh tadi aku ngomong apa? Oh ya, tadi di sekolah aku tuh pada nyetel lagu galau kayak lagunya Mahalini. Terus lagi kayak sial-sialnya aku bertemu pada nyetel lagu itu semua tadi. Dan tau gak sih nyetelnya pakai speaker sekolah masa? Kocak banget dah. Iya, sama-sama Kak Elin. Sama-sama Kak Elin. Iya, sama-sama Kak Elin. Sama-sama Kak Elin. Banget gini. Gini ketahuilah kamu kakak aka. Gini ketahuilah aku kakakmu. Real kah, Dek? Mending lagu Munaroh Bang Ocit datang. Prepet prepet prepet. Bang muda, Bang. Sama-sama, Kak. Eser dengan rasa lemon, ku ambil menggunakan sendok ciuman. Sumpah, aku seneng banget kemarin bisa ini tahu bisa menampil di Indonesian bareng Twins. Ini ketahuilah aku sangat mencintaimu. Aku kenal dia seru siapa? Ah, gendis. Apa? Apa sih? Kak Yosu udah move on gak sih? Aku. Really? Sumpah. Keren banget. Thank you, Kak Fabian. Cobanya. Ditunggu kabar selanjutnya ya, Mitch. Mengapa engkau tega? Ya kan di pas video aku video kalau kamu kan? Ada. Apa wishnya buat umur? Hah? Wish untuk 13 tahun nanti apa? Semoga setelah saya umur 13 tahun TikTok saya bisa dikomen. Amin. Ketua OSIS-nya siapa?
ada. Dari tadi makan lama amat. Tolong jangan gitu. Aku baru sadar kok background aku ini sih happy birthday. Ih, Michi. Ya? Michi, kamu tadi showroom backgroundnya apa? Happy birthday bukan? Gak tau. Kok aku happy birthday sih? Boleh, kamu mau diajak. Lihat tadi kamu kayak gini gak? Enggak. Oh, berarti aku doang. Wow, keren, Michi. Gemes. Michi, kamu tahu gak aku ulang tahun kapan? Michi aja gak tahu guys aku ulang tahun kapan. Ini Michi lagi showroom. Belum ulang tahun, orang masih lusa. Sabar guys. Kamu ambil apa? Bajak dulu dong, bentar aku mau ambil tisu. Oke. Sebentar ya guys. Ini nasi goreng merah. Iya. Halo. Halo, sahabat gendis. Aduh, aku gak bisa ambil kursi lagi. Tunggu ya, bro. Aduh. Hai. Aduh, berat sekali. Showroom aku lagi nge-lag, by the way. Ada apa? Jatuh. Tolong. Sumpah, bikin kaget, dikira kamu jatuh. Sakit, kena kaki. Itu lagi showroom, jadi gak teriak. Berat banget. Kok bisa sih? Gendis, I dropped this whole thing. Awas, tangan kamu awas. It's so heavy, bro. Yeah, I know. Sakit banget kaki, I kejepit. It's okay. Kalian, ini showroom saya, bukan showroom Michi. HP kamu yang mana sih? Itu HP. Gimana nih keluar away? Udah sih kayak gini. Kentuk lagi. Ini FOMO banget. Tuh kan gara-gara Michi. Sumpah sakit banget kejepit. Aku seorang di mana? Seorang di situ juga. Oh, sakit banget. Guys, kita lihat gak di showroom gendis, aku lagi ambil kursi. Terus satu tower itu jatuh ke kaki ay. Satu tower gak tuh bro? Sumpah, my toes. Sakit banget. Bengkak. The thing, I don't know. Bengkak. Ash, it's okay. Mau makan? Sumpah. Apa, Amanda mau makan? Gimana lautnya bro? Dari bawah. Dari pikiran Anda. Ini kenapa cerah banget sih, kayak masa depan yang menyilaukan mata. Asik. Masuk. Gajah banget sumpah. Thank you Kak Jose atas disco ball-nya. Tunggu, Amanda naikin brightness. Gendis si spill celana kamu. Hah, emang tadi ada yang ngeliat celana aku? Itu celana aku juga tau bro. Enggak. Iya sih, jadi tuh Gendis tuh ngeliat aku, terus dia, Michi aku juga beli yang ini ya. Enggak, aku nanya dulu awalnya ke dia. Ya dia nanya beli mana? Ya kayak monyong. Iya enggak? Dia nanya enggak? Pokoknya pas dia mau beli, tanya Michi aku beli. Iya, terus kamu harus tau kan beli ini, terus tuh Gendis copycat era. Enggak. Copycat. Enggak, jadi tuh copycat. Enggak, jadi awalnya tuh kan aku cuman mau beli satu celana kayak Michi gitu kan, karena lucu. Terus aku pas di toko itu aku beli lagi celana lain, ternyata celana lain itu juga sama kayak Michi. Well, I think it's bleeding. Ya serius, bukalah. Buka sebentar, buka dulu. Bro. It hurts. Merah enggak ya? Enggak sih, there's nothing. Tapi kuku kamu. Hati-hati soalnya kalau nggak bisa minta tolong. Kak Elin tuh ini tau guys. Kok sih? Kak Elin tuh ini tau guys, apa namanya, latah. Latah tuh apa? Guys, jelasin ke Michi latah itu apa.
ngomongnya patah-patah. Bukan kayak monyong. Soalnya kalau kamu kaget terus dia lekat ayam mama gitu. Gitu lah patah-patah. Patah-patah. Iku aku nge-like ya. Aku enggak FOMO. Aku nge-like, guys. Please GWS ya sinyal saya. Itu pakai apa sih? Sinyal FX. Iya. View kita GBK. Real bro. Real bro. Oh, I'm lagging. Hidup ini adalah hidup bagai kan pesawat kertas. Terbang dari yang beda sendiri lu. Membawa impian sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Halo kak. Halo kak. Showroom kak. Halo kak, showroom kak. Arigato gozaimasu. Sekarang sama deh. Stop. You're so ally. You're so ally, bro. Lagi apa ya kita ngapain ya? Ya ampun Ellie. Oh my god, my toes. Nggak tahu ini suaranya. Spill view-nya dong. My view is you. Boleh nggak? Can I spill the view? No. No. Ada merek di bawah. Yes. Oh. Haha. Thank you. Belum tahun. Ya makasih ya guys. Hidup bagai pesawat. Who's thank you kepada Mara atas who's that? My cousin, did you see the Coco? Oh. Apa? Ellie nge-like banget. Karena aku tidak belum datang. Benar ya Mitch? Gak kok, aku cuma bilang ke you kan, aku nggak bilang mereka. Tapi kalian tahu nggak sih, Kak Ellie itu bukan kayak 15 tahun guys. Kan harus percaya itu, kalian itu umur 13 tahun. Kalian tuh umur 13 tahun guys, kalian tuh bener-bener gak ada unsur 15 tahun ya, kalian harus tahu itu. Aku udah 16 tahun loh. Buka! Semua ada dari tadi, berkata mutiara gue. Mana masuk showroom gue lagi. 16 tahun, kemarin aku baru ulang tahun. Iya. 2 bulan lalu, April. Oke, sama ya ulang tahun. Ya maaf. Kalian beliin aku album dan iPad. Kita udah beliin kajen. Kita belum beliin kajen. Oh iya. Oh my god. Kajen. Dear kajen, jika kamu menonton ini, kami Gen 11 melupakan enggak, kamu. Jadi tuh kemarin udah berapa? Pokoknya pas dia ulang tahun, aku nanya, "Kajen mau apa?" Dia bilang enggak mau apa-apa. Iya kan? Kalau Katie kan enak singkat padat jelas. Jadi kita enggak harus mikir mau apa. Kayaknya mau tahu bulat deh, Mitch. Tapi aku juga waktu itu enggak bilang aku mau apa ya. Tapi kan tahu aja aku mau album. Rambut topi itu apa? Iya, kalian kan. Kalian tuh suka ngode, guys. Kan harus tahu. Tapi kenapa kalian enggak mau like stick aja sih? Ngelunjak lu. Like stick emang berapa sih? And happen 800 kali. Kenapa ya? Pernah Blackpink dulu murah banget tau. Album berapa? Blackpink dulu 200. Album ini kalian berapa? 200? Gak tau. 200an. Gimana sih kalian? Daripada beli kalian yang beli dari, tapi aku yang tahu harganya. Daripada beli lightstick Enhypen, mending kita beli lightstick JKT. Ya, lebih worth it. Yes. Jadi ya, tau gak Ellen ya? Mungkin kita udah kayak sepenuh hati mau surprisein dia. Tapi dia tuh kayak kalian bikin grup tanpa aku ya buat surprisein kayak bisa nggak sih lu pura-pura nggak tahu nggak hargain kita gitu. Sumpah iya tahu kalian tuh yang disurprisein tuh kayak yang yang disurprisein tuh kayak malah yang tahu semuanya gitu loh. Terus kayak maksudnya kalian beliin aku album ya pas belum dikasih padahal itu album ya kayak jambak Erin jambak. Sumpah ini lucu banget tau. Nanti kaget apa nanti kaget. Rizu. Jaya. Asal, tapi gak ada yang tahu ya? Gak lah. Oke. Jangan. Oh iya, tadi aku abis nonton Tiga Dara. Ada yang namanya Gendis. Apa itu? Film? Iya, film. Aku pengen nonton Indies Insidious 2. Itu Mitch. Bioskop Mitch. Iya kayaknya Mitch. Ayo. Apa? Ayo. Apa sih? Ayo sama showroom. Hah? Hah? Apa? Gak kedengeran? Hah? Kita nyanyi-nyanyi aja.
aja yuk. Apa? Apakah diriku? Oh, teras di rumah pinggir laut. Langit biru yang tak berubah. Pantai berpasir. Bukan lagunya, bukan utawari saya itu. Lanjutin guys. Pasangan yang terlihat serupa. Thank you, KL. Sadari cinta lewat sekejap. Walau tubuh pun berdekatan. Kesalahan yang indah. Ingat. Gira gira. Ingat. Stop stop. Ingat. Takut jatuh. Takut jatuh. Aku udah makannya. Walau tubuh. Maaf ya mami, I love you mami. Kesalahan yang indah. Gira gira gira. Gila gila gila. Iya. Gila. Gila. Gila gila gila. Terbakar. Sensasi cinta itu tak akan bisa. Ah, gimana sih Kak Elin? Di jari kelingking. So let's move. Should we or should we just end it? But we haven't start. Let's just. Di situ aja. No. Atau di sini juga. Song kan pasti. Terus oh iya. Di situ nggak boleh. Terus di situ. Oh, yaudah yuk. Mau ngapain? Di situ aja. Aku bakal ngebun. Bentar banget showroomnya. Enggak, aku udah setengah jam lebih. Bentar. Awas bro. Di sana ada orang. Should we move? Kangen bawain yang mau dulu ya. Udah berapa minggu sih kita nggak etak-etak? Apa sih baru seminggu kocak? Kangen etak-kata, cari-cari boy, cari-cari girl. Michelle Alexandra. Michelle Alexandra. Gendos. Princess Michi. Sahabat gendos. Princess. Dasar princess. Dasar. Dasar. Apa sih judul lagu kamu? Jangan dong. Jangan. Nanti aku bakal bikin Spotify playlist, guys. Tunggu ya, bakal ada lagunya gendos. Gak ada attitude di alay. Halo guys, kalian kalau misalnya gak tahu aku gendis, aku temennya Michi. Aku temennya Michi JKT48. Banyak banget ya, sih. Aku pengasuh mereka gitu. Emang iya? Lebih kita ngasuh dia gak sih? Iya sih, ya karena kan? Karena kayak ya udah sih. Karena dia. Ayam gear, monyong gear. Alay. Jangan dong itu kan. Kalian semua panggil dia Cece. Kalian semua panggil gendis sahabat. Enggak ada yang manggil aku sahabat sih sebenarnya. Tapi dia semua Cece. 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 Ya kenapa? Kenapa Dede? Enggak guys, kita tuh bercanda kok. Keep smiling. Iya, kita bercanda. Bercanda kok. Bercanda banget. Bercanda. Kita masih senyum kok sekarang. Bercanda kita doang. Senyum. Tau gak sih, pick me yang live tapi kayak saling menyindir. Halo Kak Freya. Eh, gak
Gak kelihatan kak, muncul lagi kak. Yuk kita recreate yuk. Apa? Pick me girls in life. Ayo, ayo, ayo. Jason who? Hey guys, so today kita itu I lagi di Oh mau jadi cici pick. Oke. I mau ini, I mau jadi ini, mau jadi anak papi. Hey guys, jadi jadi I itu ini bukan pick me gak sih? Itu kayak lebih ke I tau gak sih, I tuh abis beli make up gitu tau. Awas nih kecapesan mereknya, pokoknya mereknya mahal. Iya, I itu tahu, I ini apa namanya? Kenapa sih you telat? Gak apa sih, soalnya I tadi abis ini, abis dari jet pribadi gitu, kayak private jet gitu. Soalnya tadi papi I itu terlambat gitu, tidak tahu supir pribadi papi I itu ini apa namanya, telat gitu, suka telat. Jadi I kayak gitu deh. I sih dikasih sama papi I ramuan teleportasi. Oh my god, itu sebenarnya biasa aja sih, soalnya itu udah ada dari zaman 1100-356 sebelum masehi. Jadi ya udah biasa aja sih. Enggak sih, kamu aja yang belum lahir, aku tuh should we? Ya yeah, should we. Okay, guys. Okay, guys. 1, 2, 3 Wait, no. So kita bentar lagi mau karena papi kita tuh ada acara. Oh iya, yes, of course. Jadi kita mau ke Met Gala ya, guys. Yeah, kita jadi kita mau siap-siap dulu. Kita mau ketemu Kylie Jenner. Of course. Oh iya, Kylie Jenner. You wanna meet Kylie Jenner? Yes, of course. And I wanna meet God. Justin Bieber. Justin Bieber. I wanna meet Chelsea. What is that? Chelsea. Oke, aku bye-bye. Oke, sekarang kita mau baca podium karena kita mau buru-buru mau ke Met Gala. Oke. Iya, I juga I mau ini siap-siap kan, yang ini podium begini kan. Anne Hathaway. Oke, let's baca podium because we have to go. Yes, of course. We're late. Papi kita udah nungguin, private jet kita udah nungguin, itu bro. Di situ di bawah. Oh my god. Oke. Okay. Aku dari nomor 13 dulu ya. Nomor 13 ada Kak Info Demici. Karena nomor 13 ada Kak Sion, makasih Kak Sion. Oke, nomor 12 ada Kak Modi. Nomor 12 ada Kak Salsa, makasih Kak Salsa. Nomor 11 ada Kak Kelvin, peminat nomor 1, Gen 11. Nomor 11 ada Kak Indah, SFR keren, makasih Kak Indah. Thank you Kak Kelvin. Nomor 10 ada Kak Chen. Nomor 10 ada Kak Rafli. Thank you Kak. Thank you Kak Rafli. Nomor 9 ada Kak RN. Nomor 9 ada Kak Ramadan tiba, Ramadan tiba. Makasih Kak Thank Ramadan. Thank you Kak. Nomor 8 ada Kak Rafli. Nomor 8 ada Kak Handaru. Makasih Kak Handaru. Makasih Kak Rafli. Aku tahu. Halo Kak Handaru Praya. Aku juga udah ada Kak Handaru. Oke, okay. Thank you. Wah, parah banget, nomor 7 ada Kak Damara. Nomor 7 ada Kalisti. Makasih Thank Kalisti. Oke, okay, nomor 6 ada Kak Rahman FP. Nomor 6 ada Kak Dek Charger. Thank you Kak. Thank you, nomor 5 Kak. Ada Kak Edgar. Nomor 5 ada Kak Dwi HSB. Thank you Kak Edgar. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ada Kak Malvin Evano. Nomor 4 ada Kak Bahrul. Makasih Kak Bahrul. Thank you Kak Malvin. Nomor 3 ada Kak Rehan, osinya cuma Nici. Ih. Jadi pick me bos. Nomor 3 ada Kak Afza. Makasih Kak Afza, semangat thank skripsinya. You, Kak Rehan. Nomor 2 ada Kak Maulana. Nomor 2 ada Kak Munti. Thank you Kak Maulana. Makasih Kak. Nomor 1 ada jing Kak Jose Omisermici. Nomor 1 ada Kak Abbas Wiri. Makasih Kak. Oke, kita pause dulu. Lu mau screenshot ah? Aku enggak bisa screenshot soalnya aku malu. Oh iya, kenapa? Oke, guys. Makasih banyak ya. Awas nih masuk. Oh iya. Oh iya. Masuk gak? Enggak. Tata, love you. Sini, nah sini sekarang. Oke. Dadah guys, makasih banyak. I love you. Mwah.